Tapi jika cita-cita perjuangan ini terwujud dengan penderitaan ketimbang kebebasan kami, saya serahkan jiwa raga ini dengan sukarela tanpa keberatan. Saya Soekarno. Sebelum ada nama Indonesia, Pati Gajahmada menyebutkan Nusantara. Nusa artinya kuat, antara artinya penyatuan pulau-pulau untuk menjadi negeri yang besar. Pak, untuk apa kita harus merdeka? Bukankah kita sudah lebih enak di bawah pemerintahan Belanda? Kita bisa sekolah, orang tua kita bisa bekerja. Ada yang setuju? Pak. Ya, kamu setuju? Tidak, Pak. Kenapa? Kalau kita tidak merdeka, kita tidak bisa mandiri. Kita akan terus-menerus diatur oleh bangsa asing. Tati, emangnya kau boleh makan di rumah makannya orang Belanda, duduk bersama orang Belanda? Padahal kan bahan makanannya berasal dari negara kita. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Oh, anaknya Ki Hasanuddin itu ya? Iya, Pak. Bapaknya Fatmawati itu bekerja di perusahaan Belanda. Dipecat hanya karena dia anggota Muhammadiyah. Itu sebabnya kenapa kita harus merdeka. Paham? Paham. Bu, Ami dapat teman baru. Namanya Teh Fatmawati. Udah mah baik, pinter deh. Oh iya, Pak. Kemarin juga Fatma muji-muji Bapak. Katanya selain pinter, Bapak ganteng sekali. Kalau memang pinter, ajak atuh dia ke sini. Kan bisa buat teman kamu belajar. Keluarganya kan juga baik sama kita. Gimana, Kus? Boleh. Pak, kemarin di kelas Bapak bilang kalau Eropa tuh akan jatuh ke tangan Jerman. Berarti Belanda kan kalah ya, Pak? Menurut buku ini, semua jawaban kamu ada di sini. Terus, kalau Belanda kalah, Hitler akan masuk ke Indonesia ya, Pak? Ya, Nippon yang akan masuk lebih dulu ke Indonesia. Nippon? Kenapa tuh, Pak? Ya, meskipun tidak ada hubungannya antara Nippon dan Jerman, tapi kedua negara tersebut memiliki tujuan yang sama, ingin menguasai dunia. Jadi, Indonesia akan dikuasai Nippon ya, Pak? Nanti biar Bapak yang menaklukkan hati Nippon, supaya tidak menguasai Indonesia. Supaya Fat dan rakyat Indonesia bisa merasakan kemerdekaan Indonesia. Fat, mau kemana sore-sore? Saya tidak mau pulang, Pak. Katanya, setelah lulus Muhammadiyah, saya mau dikawinkan dengan anak wedana. Bagaimana kalau kamu bersekolah di Maria Purisma bersama Ami? Bapak, silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Duh, berantakan. Bapak mau minum apa, Pak? Tidak usah. Air dan ibumu ada. Tadi pagi pergi. Di situ saja, Pak. Sendirian saja, Pak. Iya. Ini ada kiriman foto dari pernikahan bibimu dan sepupuku. Wah, sudah jadi ya, Pak, foto-fotonya. Kenapa, Fat? Fat bingung, Pak. Bingung kenapa? Malam itu, Fat dilamar oleh seorang pemuda. Fat jadi gugup. Sebenarnya, Fat tidak begitu kenal dengan pemuda itu. Lalu kenapa? Fat cuma mau tanya pada Bapak. Apakah Bapak ada saran dengan apa yang harus Fat lakukan? Aku ada saran. Sudah kuduga akan seperti ini. Akan aku jelaskan.
menjelaskan apa? Aku sudah menganggap dia sebagai putriku sendiri. Fat, tidak sholat kamu? Tidak sholat, Bu. Ini ada surat dari Bung Karno. Silakan duduk. Berartinya kita tidak perlu bicara banyak karena kita memiliki pandangan yang sama. Marilah kita melindungi kepentingan kita masing-masing. Kami mengupayakan memenangkan peperangan Asia Timur Raya dan Anda meraih kemerdekaan Indonesia. Ya. Pada Wareno, suruh Iewa, Ika Gadeska. Bagaimana rumah yang kami sediakan untuk Anda, Soekarno? Apakah nyaman? Ya. Arigato gozaimasu. Fat, sini. Apa ini? Kalau ayah dan ibu membahas masalah itu lagi, lebih baik tak usah lah. Fat, sini. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tak jadi masalah. Tapi ini... Aku mencintainya, ayah. Indah kau pikirkan perasaan Bu Inggit, ha? Sudah kau tanya. Bagaimana perasaannya? Mau dia dimadu? Mau kau dimadu? Ayah dan ibu mau Fat cak mano? Ayah dan ibu inginkan kau bahagia. Hanya dengan Bung Karno, ayah selalu begitu. Aku tidak akan menceraikanmu, Inggit. Inggit tidak mau dimadu. Keadaan ini sudah lama Inggit bayangkan. Bahkan sejak kamu mengambil aku dari kos itu. Karena ternyata menikahi kamu tidak cukup dengan cinta. Aku tahu semua itu, semua pengorbananmu. Iya, meski itu tidak cukup buat Mukus, tapi Inggit ikhlas. Sudah cukup Inggit mengantarmu ke gerbang cita-citamu. Inggit, mau kemana? Ke rumah Haji Anda di Lekong Besar, kenalan baik waktu di Bandung. Biar aku antar. Tidak usah. Izinkan aku mengantarmu untuk terakhir kalinya. Bagaimana kabar hubungan Bapak dengan Fatma, Bu? Itu bukan urusan Ibu, Ami. Itu urusan Bapakmu. Kamu sudah tahu bagaimana sikap Ibu. Pos-pos. Terima kasih. Dari siapa, Fat? Tidak tahu. Telegramnya udah dalam bahasa Jepang. Bu, tolong bacakan telegramnya yo. Dari Skarno, Fatmawati nikah dengan diwakili Obseter Sajono karena pihak laki-laki tak bisa hadir. Koma. Tanggal 1 bulan Juni 1943, berangkat ke Jakarta. Pak, Fat nikah! Sama siapa? Sama Bung Karno lah! Rindu lukisan mata suratan, hatiku nan merindu. Rindu bayangan nan meliputi para sari wajahmu. Membisu seribu kata. Mengapa menduta seribu bahasa? Bung. Iya, ada apa? Ini, aku baru ingat kalau aku punya kain putih. Inginnya, aku mau buat bendera. Tapi tidak ada kain merah.
Kau punya tidak, yo? Kalau saya tidak ada, tapi saya bisa tolong carikan. Terima kasih, yo. Permisi, Bu. Apa kain ini boleh saya minta? Buat apa, Bu? Istri Bung Karno mau buat bendera merah putih, tapi tidak ada kain merah. Iya, silakan ambil aja. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Tentara Nippon di Filipina telah kalah, Bung. Lalu? Akhiri kerjasama dengan Nippon, sebelum semuanya terpecah belah. Saya sudah membentuk badan kemerdekaan Indonesia. Itu badan bentukan Nippon, bukan murni dari rakyat. Kita harus bentuk badan sendiri. Ya, betul. Bung takut. Siapa yang lebih dulu berjuang? Dibuang dan dijauhkan. Siapa? Sekarang, kalian pulang ke rumah masing-masing. Percaya pada kami. Akan merebut kemerdekaan dengan selamat. Ingat, dengan selamat. Jangan ada pertumpahan darah. Terlambat, Bung. Supriyadi bersama pasukan Bata di Blitar telah melakukannya terlebih dahulu. Bagi kami, mereka adalah pahlawan. Ya, betul. Ya, bagus. Ikuti jalan dia. Kami putuskan untuk mencabut dukungan buat Bung Karno. Ya. Silahkan, kita lihat siapa lebih dulu memproklamasikan kemerdekaan. Fat tahu, masih tidak seperti yang orang-orang tuduhkan. Aku tidak akan mengecewakan rakyat dan mengecewakanmu, Fatmawati. Shinkaku sekai no taisei to teikoku no enjou to ni kangami jou no sochi wo motte jidoku wo shushu sen to hoshi koko ni shuryou naru nanji shinmin ni tsugu shin wa teikoku seifu wo shite 米英四祖四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。 Apa-apaan ini? Ikut saya. Bung Syahrir, mereka menculik Soekarno dan Hatta. What? Di mana mereka? Bung Karno, Bung Hatta, mari masuk. Bagaimana keadaan Jakarta? Tidak ada. Tidak ada revolusi apa-apa di Jakarta. Jadi kita sudah membuang-buang waktu di sini. Satu hal yang penting adalah radio telah mengatakan bahwa Kaisar Hirohito telah menyerah pada sekutu. Syahrir benar. Kalau begitu, ayo segera kembali ke Jakarta. Ini ada acara apa ini, Rek? Mana mantannya? Oh iya.
ini mantelnya. Waduh, cita yambut. Ini juga ini. Oh my god. Tolong. Sini Mas Rima.